Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi bersama dengan channel aku, Saya Family. Channel seputaran keseharian ibu rumah tangga di rumah kontrakan yang hidup di perantauan Kalimantan. Kira-kira ngapain aja ya aku hari ini, Bunda? Yuk disimak videonya sampai habis. Jangan di skip dulu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman dan Bunda online, share kegiatan ataupun aktivitas hari ini ya. Dan di video kali ini aku tadi udah ngambil bahan-bahan untuk masak pagi ini. Insya Allah sih untuk seharian ya, kalau cukup sampai sore, kalau nggak cukup ya nanti sore masak lagi. Oke, teman-teman dan Bunda online, ini langsung aja aku kupasin dulu perbawangannya. Siapin dulu bumbunya sebelum aku ngebersihin parenya. Jadi tuh tadi aku ngecek parenya udah hampir mau mateng, teman-teman dan Bunda online. Jadi untung aja ketahuan ya. Dan emang hari ini tuh rencananya mau dimasak. Semoga sih masih terselamatkan sih ya. Jadi nggak tahu ini kayak gimana. Ini aku buang aja ujungnya yang mateng, terus aku bersihin isinya. Nah, ini dia isinya tuh udah mateng, ternyata warnanya udah merah-merah. Langsung aja aku bersihin ya bijinya, terus aku iris seperti biasa, tipis-tipis seperti ini. Jadi kemarin emang sengaja belinya juga nggak banyak, karena kalau beli banyak-banyak takutnya ya kayak begini, belum sampai kemasak udah mateng semua gitu kan. Jadi beli satu aja kemarin. Itu juga kemarin dapat harganya yang agak mehong gitu ya, menurut aku 8.000 satu biji. Ya udahlah ya, karena kemarin juga itu yang request Pak Su, jadi ya aku beli aja secukupnya. Oke, udah selesai diirisin seperti biasa. Ini aku tambahin garam dan aku kremesin ya, atau dikremes-kremes gitu. Tapi ini aku nggak terlalu kenceng kayak biasanya, karena tekstur parenya tuh udah agak lembek. Takutnya malah kalau terlalu kuat semangat ngerusinnya, takutnya hancur nanti parenya. Jadi bubur pare yang ada ya, bukan sayur pare. Nah, setelah selesai dicuci bersih, ini aku lanjut cuci juga bahan-bahan yang lain ya. Ini aku tambahin nanti udang rebon, karena Pak Sung requestnya nggak mau dicampur apa-apa, maunya pare aja katanya. Tapi biar ada rasa gurihnya, aku tambahin si udang rebon. Nah, untuk bumbunya ini aku halusin pakai chopper aja ya, karena males banget ngulek. Kalau udah chopper, ada chopper gini, aku pilih pakai choppernya aja. Paling ngulek-ngulek itu kalau nyambel gitu ya, nyambel dadakan. Tapi kalau nyambel di planning gitu biasanya aku chopper biar cepet juga. Selanjutnya ini aku panasin dulu si minyaknya. Sebelum numis pare, aku mau goreng tempenya aja ya. Jadi aku masak di satu tungku aja, karena cuman masak dua menu. Kebetulan tempenya juga satu kali goreng aja, karena ini sebagian udah digoreng semalam sama Pak Su, karena dia kelaparan malam-malam. Jadi goreng tempe sama nasi hangat, dah kayak gitu aja enak banget katanya. Dan sisanya aku goreng pagi ini. Jadi ini aku sengaja gak tambahin lagi gitu ya. Jadi nanti kalau sore lauknya kurang atau gimana, tinggal goreng aja, karena masih ada tempe juga di kulkas ya. Karena menurut aku enak digorengnya tuh dadakan, ketimbang kayak digoreng terus dimakannya nanti siang atau sore gitu ya, teman-teman atau Bunda online. Oke, selanjutnya ini aku mau tumis parenya. Bumbunya ditumis-tumis sampai tanek ya, sambil masukin seasoning. Gak ada bumbu khusus, cuman gula merah, terus udang rebon sama garam micin dan juga penyedap rasa. Nah, setelah itu masukin parenya kalau bumbunya udah wangi.
terus diaduk-aduk, ditumis-tumis, dioseng-oseng ya, pokoknya diaduk-aduk terus sampai bumbunya itu, sayurnya layu dan juga jangan sampai bumbunya gosong ya teman-teman. Jadi ngaduknya emang harus cepet nih, nggak bisa ditinggal-tinggal. Pokoknya dimasak aja sampai parenya itu kelihatan warnanya agak layu gitulah ya. Kalau ditumis, ibaratnya kayak sayur kangkung, dia udah berubah warna hijau gitu kan. Hijau mateng maksudnya. Oke, alhamdulillah sayur pareku udah mateng. Walaupun ini teksturnya hancur ya, nggak apa-apalah. Yang penting masih tertolong si parenya. Selanjutnya aku mau bikin wedang teh jahe. Jadi itu semalam minta bikinin Pak wedang jahe gitu teh. Pikirnya minta nyetok di termos gitu ya. Ada tehnya, ini air jahe aja. Ya udah, jadi aku rebus lagi, kayaknya juga kurang panas. Terus aku tambahin gula sama teh karena sama Pak Su belum dikasih gula, cuma jahe sama air. Katanya dia aneh gitu kalau ada tehnya. Padahal menurut aku enak ya teman-teman, ada tehnya gitu ya, teh campur jahe. Oke, alhamdulillah udah selesai bikin teh jahenya dan menu sat-sat hari ini juga udah siap. Langsung aja kita sarapan kilat ya, alias sarapan singkat karena makannya cuma sedikit. Terus juga tadi matangnya tuh masih pagi-pagi banget gitu ya, jam 7-an atau setengah 7. Jadi aku juga ngikut aja deh sarapan sedikit ya. Gak usah banyak-banyak karena kalau kebanyakan nanti ngantuk jadinya. Oke, alhamdulillah selesai sarapan dan ini Pak sudah berangkat kerja. Selanjutnya ini aktivitas aku lanjutin jemur-jemur pakaian. Ini udah aku cuci dari kemarin sore atau malam gitu ya. Jadi hari ini tinggal dijemur-jemur. Ini juga cuma sedikit karena cuman sekali nyuci aja kemarin. Alhamdulillah udah selesai jemur-jemur pakaian. Sekarang lanjut beberesan ya, bersih-bersih di area dalam aja deh. Soalnya kalau area luar males mau minjem-minjem sapu gitu ya. Terus juga nggak ada. Pengen sih beli tapi belum ada rezekinya lagi, nanti aja lah ya kalau sempet kapan-kapan. Biasanya kalau ada sampah kayak gitu paling kupungutin aja karena aku males gitu minjem-minjem orang. Mending aku beli sendiri nanti kalau ada duitnya. Oke, langsung aja dirapih-rapihin ini area tempat tidur. Terus tadi udah disapu-sapu. Nah, sekarang lanjut lipetin perselimutan. Nah, ini selimutnya aku balikin lagi. Sebelumnya dikibas-kibasin dulu biar pasir-pasir dan rontokan lainnya pada jatuh di lantai. Jadi bersih ya, udahan gitu aja. Oke, alhamdulillah area tempat tidur sudah aman. Sekarang lanjut ambil sapu untuk nyapu-nyapu sampah. Nah, ini dia. Karena di sini lagi sering musim panas gitu ya. 2 hari sehari ini debunya udah tebel banget, gak dipel gitu kan. Nyapu juga gak bisa sehari sekali aja, kadang sehari 2 kali. Karena kotor banget debunya. Debu-debunya ini cepet banget ngumpul di rumah. Oke, langsung aja dikumpul-kumpulin sampahnya. Nah, setelah ini langsung aja aku pungutin pakai si cikra andalan ini ya. Nah, setelah ini sisaannya aku bawa ke belakang disapu di area dapur. Hari ini tuh sebenarnya pengen ngepel tapi pel-pelannya masih copot ya. Jadi nunggu dibenerin lagi dulu deh sama Pak Su. Jadi libur dulu ngepelnya. Nah, setelah ini sampahnya seperti biasa langsung aja dibuang di kresek atau di tong sampah tuh ya, biar berkumpul jadi satu, nanti tinggal dibuang.
Oke, sebelum menutup sesi video terakhir di video kali ini, aku mau nyuci dulu perabotan aku. Jadi tuh ini airnya agak kecil, harus agak sabar nyucinya. Terus tadi juga aku nunggu dulu airnya agak ngisi, karena mau nyuci itu nggak ada air. Airnya ngalir kecil banget gitu ya. Saya rasa nggak mantep gitu kalau nyuci airnya kayak begini. Jadi ya udahlah, harus tetap nyuci karena nggak enak banget lihat dapur berantakan ya teman-teman dan bunda online. Oke, jadi segitu dulu video hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Mohon maaf banyak salah kekurangan. Tolong diambil sisi positifnya. Yang negatif jangan lupa dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.